Mellan bentar aku tinggalkan dia. What's up, my friend? Balik lagi bareng saya Raka di channel Raka Olisi Tamanis yang selalu bikin rindu pasti. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada, guys. Dan seperti biasa, hari ini saya mau nge-react video-video kelakuan para warga bumi yang semakin tidak ada akhlak, ya bestia. Buat kamu kalau suka dan video saya, langsung aja di subscribe, like, comment, dan share, ya bestia. Yaudah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke video. Oke, yang pertama apa nih? Puff ketika bertemu sahabat lama yang berpisah 100 abad. Astagfirullah bapak. Bukannya sholat, malah ngobrol, ya kan? Pak, fokus pak. Fokus pak, tumak ninah pak. Sahabat sih sahabat ya, cuma itu lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau malah mengobrol, besti-bestiku? Kenapa? Berusaha banget ya Allah ya Rabbi. Ya enggak apa-apa guys ya, enggak apa-apa ya. Doain semoga dia dapat hidayah ya. Aku ketika SD tengah malam. Bu guru. Besok suruh bawa tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa. Besok presentasi di kelas jam 8. Oke. Okay. Tongkat Nabi Musa. Siapa yang dari kecil sampai besar selalu ngelapor ke mak kalau ada apa-apa? Saya ya, mak, ini mak, apalagi kalau nyari barang gitu kan ya. Mak itu udah kayak Doraemon bestie. Apa-apa kalau kita nyari barang gitu kan, mak, baju saya mana mak, kunci motor mana mak, apa-apa mana mak, pasti dia tahu tempatnya di mana gitu kan. Kenapa bisa begitu? Hah? Kenapa? Baju koko nggak ada, pakai baju koki. Baju koko nggak ada, pakai baju koki. Nggak apa-apa lah, emang apa? Eh, masalah banget lah. Baju koko nggak ada, pakai baju koki. Iya lah, cuma beda O sama I doang. Lagian baju koko sama baju koki sama aja tuh, sama-sama putih gitu kan. Bisa buat sholat juga kok. Ah. Apa deh? Yuliana. Suka cowok yang badannya... suka cowok yang badannya ateis, mah bukan ateis, mah atletis kali ya. Masa ateis? Nggak punya agama dong dia dong, mah. Pertalite, biosolar, Pertamina, dek. Iya, mas. Wah. Tutup kuping guys. Tutup kuping guys. Saking jeleknya suara mbaknya gitu kan. Woi, gua mau tidur woi. Lu ngapain nyanyi mulu? Sunday, Monday, Tuesday. What the fuck? Sunday, Monday, Tuesday. What the fuck? Enggak salah sih, enggak salah. Yang salah kita gitu udah nonton. Balik ke rumah, Mas. Halo. Halo. Suara? Bisa gak? Bisa gak mas? Cross apa? Yang kedua. Jangan mas. Sekarang kalian tahu kan kenapa kerupuknya penuh mulu? Gak ada yang bisa buka guys sampai sekarang guys ya. Fix sih ini beritanya sudah bisa dipastikan tanpa perlu dicari kebenarannya. Apa nih? Oh ya. Menggunjing orang itu sarang dosa. Ibu santai, ibu santai. Woi, 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 woi. Wow, wow, wow. Oh, woi. Kenapa ya? Gue masih heran nih sampai sekarang. Kenapa ibu-ibu kalau lagi ngegibah gitu kan pakai ekspresi gitu? Kenapa bu? Harus banget kayak, harus bombastik saya. Eh kenapa sih? Bisa nggak biasa aja? Kenapa begitu? Tapi ini sih kayaknya dilihat dari ekspresinya informasi valid ya guys ya, nggak ada kesalahan gitu kan? Bener ya? Bener seperti apa yang dibicarakan? Ah, apa nih? Astagfirullahaladzim. Bapak, bapak, aduh, udah pakai peci malah main slow tiken, mungkin biar berkah kali ya, biar halal, nggak bisa. Tuh. Bukannya ke masjid ngaji kan, malah main kakek Zeus, gimana ceritanya ini? Kita mau kemana? Eh, bunda lupa pakai filter. Ah, bete ah.
Apa sih? Bunda lupa pakai filter. Bete. Gak ngerti gue, males. Bodoh banget, bodoh. Ngapain begitu? Mungkin masnya sudah capek dengan kerja cerdas ya guys ya. Mungkin dia pengen kerja keras gitu kan, gak apa-apa. Abangnya keren ya. Gak gitu mas, konsep mas. Gak salah sih ya. Soalnya mbaknya bilang, silakan kak dilihat-lihat dulu kak. Gitu kan, si masnya gini-gini. Sudah kak, sudah aku lihat-lihat kak. Ih, pintar sekali, pintar. Spionnya ultra wide. Ini kenapa spionnya gede banget ikan? Mungkin supaya bisa melihat masa lalu ya. Bisa-bisa dia pakai spion tronton ikan. Guys, gue jadi lupa guys. Jadi lupa gimana caranya bayi menangis gitu. Kenapa bisa begitu? Nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan perempuan yang bernama Hafsa, Saliku binti Saliku Nua, yang walinya telah mewakilkan kepadaku. Engkau beri mahar uang 48 rupiah dibayar tunai. Oke. Oke, iya. Ini mungkin ijab kabul tercepat di dunia ya guys ya. Oke. Weh, apa deh? MPLS 2023-2024 SMK Jakarta Timur 1. Wow, wow, wow. Ini mah guru olahraga auto insecure melihat badan ateis anak ini gitu kan. Keren banget. Ini pasti kelas dalam hati bila gitu karena sebaiknya jangan terlalu gegabah. Wah. Oke. Ah, ini kenapa nama muridnya P doang? P. Mabar yuk. P. Main yuk. P. Apa sih? Lihat mantan pergi menikah, pergi ke kasur memeluk kulit. Bapak dan ibu selamat berpisah. Terima kasih telah terbang bersama si Tilik. Ketentang campur baru, di atas meja ada paku. Lupakan mantan cari yang baru, karena di hatimu sekarang ada aku. Sarung Ato, sarung Wadimor, whatever you pass, I love you more. Kepala pusing tujuh keliling, kukira kita something, ternyata cuma nate. Botol galon di pikul mo ayu, how can I move on when I'm still in love with you? Potong bebek angsa, masak di kuali, kukira ada rasa, ternyata cuma friendly. Tulis buku di pulau buru, walau kau bukan milikku, tapi aku tetap cemburu. Silau yang terik matahari akan muncul sebuah mentari. Sengaja hilang biar dicari, gak taunya malah terganti. Jika ada pantun yang salah mohon dimaafkan, jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan kesalahan datang dari setan, kita hanyalah korban. Mungkin cukup sekian, jika ada kekurangan kami mohon maaf, jika ada kelebihan mohon dikembalikan. Habis hari Rabu ada hari Kamis, jangan pernah ragu sama pria yang berkumis. Kaki kanan panjang banget ya. Kaki kiri injak komplek. Aku bekerja keras agar kamu bisa shopping. Selesai sudah pantun kami hari ini, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Aduh. Makan ikan pakai sambal belibis. Ya, ya, ya. Sekian pantunnya habis. Gue curiga deh. Gue curiga sampai sekarang mereka belum turun guys, pantunnya belum kelar gitu kan. Wah, gue curiga pramugaranya jomblo gitu kan ya, selalu tersakiti gitu kan. Ini kita makan tempe goreng, pakai sambal, pakai telur dadar, pakai nasi, minumnya mari mas anggur, mantap. D R bukan R.
R D R. Males ya, malah pakai tajwid dia, guys. Apa sih? Ini apa? Tolong, kenapa ada video ini nyelip di sini? Hey! Ini kayaknya mbaknya belum tidur 7 hari ya, pakai merah-merah gitu kan. Enggak tahu lagi, gua gak ngerti. Ya Allah ya Rabbi. Kok sensi? Kok ngamuk? Kasih duit malah ngamuk nih. Mungkin monyetnya nggak mau dipegang, guys, takut jerawatan kali ya, makanya begitu. Emang dasar monyet. Wah, kacau. Ya Allah. Itu beneran? Itu mau disuntik apa mau ditombak? Gua tanya, gede banget suntikannya. Kalau gini mah langsung refleks sembuh gak sih, guys? Otomatis, aku udah sembuh, gak jadi sakit gitu kan, ya? Karena mereka ini, guys, tuh mati syahid. Tuh, mereka mati, wajahnya bercahaya, matanya bening, senyum, tuh. Ya? Tuh, beda yang mati di luar mati syahid, belum mati sudah gepeng-gepeng mukanya seperti ini. Nih, ini namanya matir telaknat. Belum mati sudah disiksa, merah matanya, hancur pembuluh darahnya di kena palu godam. Yang sering melakukan gibah, gosip, ya, tuh, kalian lihat sendiri, guys, mulutnya, ini akibatnya sering melakukan gibah, mencerita kejelekan tetangga, keburukannya. Nah, ini, cerewet. Ya, suami pulang kerja langsung dicerewetin. Dia begini lah, dia matinya. Tuh, kalian lihat sendiri tuh. Bang, serah dulu bang lah. Gue capek bang ya, bodoh amat bang lah. Mau seberapa lama pun kamu lost contact, kalau memang dia orangnya, ya pasti akan balik lagi. Musiknya. Terima. Mas, kok jakunnya love mas modelnya mas? Itu apa namanya, keselak cinta ya? Kok bisa begitu ya? Mana bisa begitu anjir? Kalau pasir berpindah, pantai tetap di situ. Waktu boleh berubah. Suara bagus loh. Sayangku tetap kamu, cintaku takkan goyah. Biar badai berlalu, karena dalam hatiku masih merindukanmu. Keren. Suara bagus. Bagus. Apa nih? Adek kenapa deh? Aduh. Guys. Tolong selamatkan dia, guys. Guys. Tolong. Mumpung belum terlalu jauh, saya ini kayaknya masih bisa diselamatkan. Ya, gue takutnya dia gede kayak Rozi gitu loh ya. Hey, ya. Astagfirullah. Oke, anak-anak, sekarang kita mau belajar gimana caranya roll depan ya. Oke, buat cowok-cowok langsung aja ke kelas, nggak usah ikutan. Ya, bapak mau ngajar cewek-cewek aja. Astagfirullah, begitu guys, kalau gue jadi guru olahraga gitu kan. Ada longan nggak di sekolahmu? Aku mau dong jadi guru olahraga dong. Astagfirullah. Kucing ini haus pujian. Ini guys, tidak mau makan kalau tidak dipuji. Walaupun kita sini setengah hari kasih makan, dia tidak akan makan tuh. Ya, tuh, harus dipuji. Memang kurang ajar satu kucing nih. Ngapain rasa betul. Kau gantengnya. Ngapain rasa betul. Bang, sabar, rey. Bulunya bermotif. Tidak ada puri-purinya. Ganteng. Mancung. Sering viral videonya.
berotot. Wih. Si makan dulu bang, sudah dipuji. Oke, udah dipuji. Apalagi ya. Makan gue dulu, sudah kupuji. Wih beneran loh. Toba kak. Toba kau. Capek betul aku. Hari puji kau. Habis suara kita muji-muji kau. Baru ndak ada gip lagi. Oh, mungkin kucingnya zodiaknya Leo ya guys ya. Leo kan gitu, haus akan pujian. Ya gak sih cok? Hah? Ya gak? Ya kan? Goblok. Gak jelas anjir. Lucu banget ya. Pak, pak, pak. Bayar air, pak. Ya, dek. Maaf, dek ya. Agak lambat. Iya, iya, pak. Mana anu nyari sini? Air ya? Iya, air, air. Bentar ya? Iya, pak. Apa sih? Maaf, dek ya. Apa itu, pak? Anu, pak, sistem. Ada ke sistem di bawah air? Bukan hanya di darat saja ada sistem. Itulah kalau kau bayar air di air. Atas nama Jamal ya? Iya, bang. Jamal, bang. 5 tahun pak ini ngendapnya, banyaknya. Kenapa tidak dibayar? Belum ada uang pak. Kok pantasan air sungai kemarin kering. Bang ada air kah bang? Kenapa? Mau minum? Iya bang, haus bang. Oh ada air ini? Ini air alami nih bosku, bagus ini untuk kesehatanmu ya. Oke, lingkali jangan telat airnya pak ya. Iya bang, iya bang. Saya kebawa dulu pak ya, saya layani dulu orang di bawah pak ya, banyak sekali pak ya. Oke oke, siap siap. Mari pak. Iya bang. Gak ngerti. Gak ngerti gak? Isdup lagi susah-susahnya malah ketemu kayak ginian. Oke okay. Aoka, 1 detik baru paham. Ah ini mah gue udah paham ya. Rasa UU Nabila tuh. Halo gue. Semasenuk Samsung bang. Kenapa bisa semasenuk? Yang ngeliat jalan perlu ke dokter. Oke okay. Ya emang jalan blok. Apa? Emang jalan kan? Iya gak sih? Hah? Gak ngerti ya? Cuci mobil 24 jam kurang diminati warganet. Mending cuci sendiri setengah jam udah kelar. Oh iya bener ya, 24 jam lama banget cuci mobil ya kan? Wih lama sekali bis, ngapain? Kita cuci sendiri aja bisa 5 menit kelar cok. P mau nyari pembantu, bukan istri, minimal good looking, umur 17 tahun, bisa masak, harus tinggal serumah, tinggi 170. Sebulan berapa? 30 hari. Lucu sih. Kuliah atau kerja? Usaha. Oh usaha apa? Usaha nyari kerja, hehe. Di, apa sih? Gua mah kalau nyari cowok gak perlu yang good looking, yang penting setia. Ngayay. Gua ada, kata mama gak dibolehin pacaran. Astagfirullah, emang gitu guys ya. Emang cewek tuh kalau ngomong gak sesuai gitu kan perkataan sama hatinya gitu. Emang anjir! A, B, C, D, E, F, G, H, ancam, hanja. Huruf apa yang kurang? I, L, U. Maaf aku udah punya pacar. Apa sih? Kak, jemput mama di pasar dong bentar. Mama udah selesai belanjanya. Aduh macet mah, naik Gojek atau taksi aja. Wah, langsung dikirimin gambar malin kundang guys. Oke mah, otw. Sayang, aku mau ke rumah kamu. Ngapain? Mau ngelamar kamu terus ngehalin kamu biar gak ada fitnah jinah di antara kita. Widih. Subhanallah, emang kamu punya apa mau ngelamar aku? Aku punya mobil. Oke, aku mau mobil apa emang sayang? Mobil legend sayang, itu pun masih elit. Berarti gue juga punya mobil dong. Tapi gue masih warrior, gimana dong? Seandainya Doraemon meminjamkan mesin waktunya, kamu mau kemana? Kalau aku sih mau ke masa depan, lihat anak cucu kita nanti. Anjay. Kalau aku mau ke masa lalu, ke zaman orang tua kamu masih pacaran. Aku mau jadi orang ketiga, biar mereka gak jadi nikah dan kamu gak terlahir ke dunia ini. Ih, jahat banget ya. Ih, dia udah gombal ya kan. Kenapa kamu malah begitu ngomongnya? Kacau. Kacauan. Na 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 ye 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 ye. Dia misahin cabenya guys. Mungkin ini alasan kenapa mie gacuan rame terus gitu kan tuh. Ada lomba kreativitas guys, memisahkan biji cabe dengan mie-nya gitu kan. Mantap sekali bos. Perempuan mestilah kuat. Iya. Emang harus kuat, tapi ya ampun gimana ya. Ini mungkin cewek ini gak pernah bilang terserah gitu. Gak pernah bilang gak apa-apa kok. Gak pernah bilang aku sayangnya cuma sama kamu doang. Gak pernah kayaknya dia. Dia kayak
Langsung nonjok itu, diem-diem langsung nonjok ya, langsung nempeleng gitu kan. Nggak ngerti lagi. Ini kayaknya kalau gue nikah sama dia, gue yang ngepel rumah gitu kan, gue nyuci piring, gue yang masak, semuanya gue ya gitu ya. Apaan sih 2010, males banget ah bocil. Ah, yakin 2010. Ah, Maya. Ah, bohong. Yang benar 2010. Ah, kenapa udah kayak tante? Ah, bohong kali kamu, 2001 kali, bukan 2010. Ah, ngadi-ngadi aja kau. Hidup lagi capek-capeknya malah ketemu bapak-bapak boncengan pakai helm teko. Kau tinggal sini ke? Masuk pura. Lucu papa su. Lucu banget. Si papa su baga. Apa dia? Jadi pengen beli ya guys ya. Mungkin ini apa namanya, di dalamnya ada air panas kali ya. Apa gimana, gak ngerti lagi gue. Oke guys, segitu aja videonya. Kalau kamu suka dengan video saya, langsung aja di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu semua. Sampai jumpa di next video.